Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi video tentang bagaimana caranya membuat mekanisme table saw yang bisa miring 45 derajat. Ini adalah video kelanjutan daripada video sebelumnya yang saya sudah membuat bagaimana caranya membuat mekanisme naik dan turun. Oke, langsung saja kita membuat simulasinya terlebih dahulu sebelum ke bagian prakteknya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di like dan silahkan di share bila video ini bermanfaat. Siapa tahu menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin membuat table saw dari gerenda tangan yang bisa naik dan turun dan miring 45 saya derajat. Saya sudah membuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya membuat lingkaran yang saya sudah potong menjadi dua, saya belah jadi dua. Nah, ukurannya ini adalah 13 cm ditambah 13 cm itu totalnya 26. Jadi ini garis as tengahnya adalah di sini. Nah, nanti kita pasang di sini. Ini yang bagian besarnya untuk di dinding mejanya. Nah, kalau untuk yang kecilnya nanti ditaruh di dinding mekanismenya di sini. Seperti ini. Nah, ini yang kecilnya nanti. Nah, ini adalah garis as yang sudah saya bikin, nanti berarti adalah garis titik tengah dari mata pisaunya, nanti harus disamakan dengan pemasangan lingkaran sistem mekanisme miringnya. Nah, sistem mekanisme miringnya ini nanti dipotong, ini kan belum dipotong atau dikurangi untuk top table. Nah, misalkan top table itu 1 cm, jadi saya potong saja sekitar 1 cm. Nah, top table-nya nanti berada di sini. Nah, ketutup ya. Jadi nanti akan dikurangin 1 cm. Nah, nanti akan dikurangi 1 cm. Nah, ini nanti saya bikin dua lingkaran seperti ini. Nah, yang bagian kecilnya nanti dilubangin, yang gedenya sama yang paling kecil ini utuh. Nah, begitu juga sebaliknya. Untuk membuat yang taruh di mekanisme ini, nanti yang ini diutuhkan, yang ini dibuang. Jadi nanti saling sinkron, bisa main di satu di dalam, satu di luar, seperti itu. Nah, untuk miringnya, nah pada saat miring ini nanti dipotong juga. Ini kemiringannya adalah pada saat miring, nah ini miring 45 derajat seperti ini, pada saat berputar seperti ini ya, berarti ini kan mentok. Nah, ini nanti dibuang, dipotong untuk bagian yang kecilnya, karena yang kecilnya akan jalan, bagian dalam yang akan jalan ini, yang kecil ini dipotong biar nggak mentok. Nah, pada saat mentoknya di sini, berarti sini posisinya kemiringannya berarti sudah 45 derajat. Nah, untuk yang besarnya tetap tidak dipotong seperti ini karena ini berada di dinding mejanya. Oke, kita lihat bagian sini. Nah, kelihatan berdiri bisa segini. Nah, ini nanti ditaruh di sini. Yang bagian kecilnya ini. Nah, asnya ini kan as tengah. Ini as ini harus berada di as mata pisau yang ada di sini. Nah, karena mata pisaunya itu adanya di sini, jadi harus lurus sampai sini mata pisaunya, asnya di sini. Nah, karena ini masih ada space ya, ini kalau dimiringkan nanti seperti ini. Nah, ini masih ada space ke sini, belum mentok, jadi nanti ditambahkan sekitar 5 cm. Saya udah ukur 5 cm. Nanti ditambahkan di sisi atas. Ini kan as gerenda, as mata gerenda. Ini nanti pada saat dipasang mata gerenda, dia tidak nongol di top table-nya ini karena terlalu sempit, ya kan? Karena terlalu sempit, jadi ini ada tambahan 5 cm ke sini, jadi lebih tinggi. Nah, saya maksimalin ukurannya nanti di angka pisau 7 in. Jadi nanti pada saat ini paling rendah atau tidak dipakai, posisi mata pisaunya ini tidak berada di luar atau nongol, mata pisaunya nggak nongol.
Nah, untuk aja ini asnya ya. Nah, ini seperti ini kan, kalau misalkan posisi seperti ini, dia nongol kan. Nah, di sini nanti dindingnya ini kan ada tambahan 5 cm, berarti masih ada naik sekitar 5 cm. Set ini naik. Berarti nggak nongol. Jadi pada saat meja itu nggak terpakai, dia akan seperti ini rata. Tidak ada nongol pisau. Jadi masih bisa digunakan untuk fungsi lain seperti menaruh barang-barang atau mungkin meja makan bisa jadi. Itu aja dulu mekanismenya. Dan ini di bagian sini, sorry. Nah, di bagian sini nanti ada mekanisme lagi. Di bagian sini ini ada mekanisme semacam stick ya. Stick di sini untuk memiringkan dan meluruskan mata pisaunya. Jadi di sini nanti harus ada ruangan untuk memiringkan. Nah, miringnya 45 derajat itu nanti dia akan bergerak begini. Sampai benar-benar seperti ini. Dan ini tetap di sini. Di dinding yang sini. Dan ini tidak boleh terganggu. Nah, syukur-syukur nanti tidak terganggu pada saat dia miring. Nah, terus karena dia naik 5 cm, mungkin masih ada space di sini sampai sini. Oke, ini yang saya mau buat lingkarannya. Ini ukurannya adalah 13 ditambah 13, jadi 26 cm ya totalnya. Tapi saya buatnya itu adalah 28 ya, untuk mengambil as di sini, karena 28 itu nanti akan takut ada pergeseran dari sini ke sini, nanti akan kesalahan. Jadi saya membuat abstans 2 cm ya. Nah, ini yang akan saya mau ambil ini adalah bagian sisi luarnya dulu, bagian sisi luar sini. Jadi bagian dalam sini nanti dibuang, karena saya menggunakan mata pisau 1 cm, berarti ini akan terbuang mulai dari sini. Ini akan terbuang mulai dari sini, kita hajar. Nah, ini sisi pinggirnya nanti kita akar, karena yang akan kita pakai adalah ini, jangan sampai kesalahan. Nah, ini pengalaman saya, sering terjadi kesalahan pada saat meruter, ternyata salah posisi. Nah, ini udah saya udah kasih bantuan ukurannya juga seperti ini. Nah, ini nanti dilubangin. Ini saya buat seperti ini karena untuk mendapatkan as tengahnya kira-kira di mana. Nah, nanti as tengahnya kira-kira di sini. Ya, nanti dibor sesuai dengan ukuran ini. Nanti ini akan dijadikan as tengah. Nah, seperti itu. Kalau sudah dapatkan as tengah, kita pecahkan dan kita buka sesuai dengan ukuran yang akan kita pakai. Oke, kita lanjut. We're calling it wrong.
tertutup. Jadi ini buat sisi dalam mekanismenya, nanti dia agak tinggi segini. Jadi ini ada tambahan lagi di sini. Jadi nanti seperti ini. Nah, terus ini mau saya potong menyudut ke sini. Seperti ini. Jadi titik tengahnya nanti tetap di sini. Di mata pisau yang ini ya. Oke. Ini bagian belakang, ini mau saya potong. Thank you.
ini saya mau bikin lubang yang buat ini, kalau dari dalam ke sini. Cuman saya nggak bisa dari dalam, agak repot, makanya saya mau bikin seperti ini. Nah, caranya saya menggunakan patokan ini. Nah, ini dari sini ke sini. Nah, ke sini. Ini kan beradu. Nah, nanti jaraknya dan ketinggiannya ini disamakan tingginya. Nah, terus kita tandain di sini. Posisinya lempeng seperti ini. Nah, ini kita tandain di sini. Nah, ini kita tandain. Nah, tujuannya ini mau buat ukur daripada ini mekanisme miringan. Nah, ke arah sini panjang. Jadi nanti pada saat dia main bisa begini. Oke. Itu bisa. Nah, ini adalah proyek mekanisme table saw yang bisa naik dan turun. Nah, ini mekanisme miringnya dan ini mekanisme naik turunnya seperti ini. Jadi ini untuk naik dan ini untuk miringnya. Nah, nanti kerindanya ditaruh di sini. Karena berhubung sudah sore, kita rehat dulu, lanjut besok. Miring 45 derajatnya saya menggunakan bearing, lalu saya pakai gunring untuk menjepit bagian bearingnya nanti agar dia tetap pada posisinya. Lalu kita rencangkan. Cukup, nggak usah terlalu kencang. Lalu kita pasang penjepit bearingnya agar dia tidak bergerak mana-mana, bagian atas dulu. Agak lama memang karena drat, menggunakan drat, jadi memutarnya cukup lama dan tenaganya mesti full nih karena masih seret nih, masih perawan kalau orang tua bilang. Oke lah, kita balikkan lagi, saya balikkan lagi mencapai posisi 90 derajat. Ini adalah extra protector menggunakan relaci sebagai sledingnya, dan ini adalah mesinnya, nanti bisa naik dan turun serta bisa miring 45 derajat. Masih proses guys,
nantikan videonya selengkapnya dan tutorialnya di channel ini.